Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Nova Arif. Apa kabar para pemirsa di rumah? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun. Lancar rezekinya dan lancar usahanya, berbahagia bersama keluarga. Baik, kembali lagi bersama saya di channel Nova Arif. Jangan lupa subscribe-nya ya kawan, karena subscribe adalah amal baik kalian sebagai tambahan amal ibadah yang akan dibawa nanti. Baik, saat ini saya berbagi latihan dari saudara saya yang melakukan latihan langkah-langkah di tangga naik, yang hal ini sangat sulit dilakukan oleh seorang struker. Inilah usaha-usahanya yang dilakukan setiap hari sebagai usaha penguatan pada posisi kaki. Ini adalah latihan variasi penguatan pada otot tangan dan juga otot kaki. Latihan ini disebut dengan latihan jongkok dan berdiri. Hal ini sangat sulit dilakukan bagi para penderita stroke yang otot kakinya masih sangat lemah. Biasanya pada saat jongkok akan terjadi goyang atau tidak lurusnya posisi paha pada saat jongkok dan berdiri seperti ini. Ini adalah variasi untuk latihan penguatan dan kelenturan otot-otot pada persendian, terutama pada persendian lutut dan juga persendian engkel. Ini memang cukup mudah dilakukan bagi orang normal pada umumnya. Akan tapi bagi para penderita stroke, hal ini adalah sangat sulit dilakukan apabila tidak rutin menjalankan usaha latihan-latihannya secara kontinu dan secara teratur. Jangan sampai terputus ataupun jangan sampai lengah, karena musuh utama pada saat latihan ini adalah kejenuhan dan kemalasan diri kita sendiri. Inilah yang harus kita lawan sebagai strong stroker, supaya kita bisa cepat pulih dan bangkit kembali sebagai manusia normal seperti orang-orang pada umumnya. Inilah yang harus wajib kita lakukan. Semoga hal ini bisa menambah ilmu dan juga tambahan latihan ataupun variasi latihan untuk bagi penderita stroker yang sedang kebingungan untuk melakukan latihan-latihan apa yang dilakukan untuk menambah kekuatan otot dan kekuatan kaki untuk berjalan. Inilah yang dilakukan. Latihan ini adalah sangat simpel sekali dan mudah bagi orang umum. Akan tapi bagi stroker lumayan membutuhkan waktu dan membutuhkan tenaga. Baiklah, semoga hal ini bisa memberikan semangat tambahan dan motivasi lebih bahwa stroke bisa sembuh dan bisa pulih kembali. Jangan khawatir bahwa kepulihan itu bisa terjadi dan tidak ada hal yang tidak mungkin apabila kita selalu berusaha, karena tidak ada apa pun yang diusahakan tanpa ada hasil. Apa yang kita lakukan pasti menghasilkan upaya-upaya dan pasti ada hasilnya. Inilah bukti nyata dari seorang stroker bahwa semuanya bisa terjadi. Dan inilah latihan kombinasi, latihan tendang, juga latihan tubuh berdiri dan jongkok berdiri, semuanya untuk melakukan kelenturan-kelenturan otot yang mana akhirnya bisa menekan kegiatan setiap malam. Inilah latihan bagian belakang. Ini adalah latihan sangat yang sangat-sangat harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Inilah yang saya rasakan kalau kita berlatih menekan bagian belakang ini adalah kekuatan pada posisi kita. Lihatlah hasilnya. Semoga hari ini bisa bermanfaat bagi saudara-saudara semua yang menonton video ini, maupun saudara-saudara semua yang mungkin ada keluarga ataupun sahabat ataupun kawan yang sedang dilanda sakit stroke. Kombinasi ini adalah latihan jinjit dan berdiri. Ini apabila sudah bisa dilakukan, maka seorang stroker sudah bisa melakukan
terjadinya cedera ataupun hal yang lainnya. Jadi bagi mereka yang belum siap, tolong jangan lakukan hal ini, karena ini beliau sudah sangat profesional sekali. Saya anggap beliau sudah mencapai kesembuhannya 95% lebih. Baik, ikuti terus channel saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.